Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabatku. Jumpa lagi ya bersama saya, Bang Studianto, yang orangnya mukanya jelek, membosankan. Tapi ya imut dikit dah, lumayan dah. Ya, mungkin bosan-bosan melihat saya sering upload video, ya tidak apa-apa ya. Kalau suka silahkan ditonton, kalau tidak suka tidak usah ditonton. Tapi kalau nggak ditonton, pasti penasaran ya. Lebih baik ditontonlah sebentar. Jangan lupa juga ya iklannya, tolong jangan di skip. Biar enak ya, maju bersama, sukses bersama. Kalau buat saya cukup satu iklan. Kalau yang panjang, jangan ya. Yang ya sedikit-sedikitnya satu iklan udah alhamdulillah ya. Terima kasih, thank you very much. Yuk kita bahas ya ini buat sahabat-sahabat kita pemula ya, ataupun yang baru-baru mau bikin channel YouTube ya, mungkin bingung, kadang pusing, kadang sudah hidup kita pahit-pahit, kadang udah susah. Jangan dibikin pahit, jangan dibikin susah, kita bikin enjoy, kita bikin happy. Karena dunia sekarang ini kan udah penuh teknologi ya, dan kemajuan kita harus ikuti zaman ya. Yuk, ngobrol apaan sih, ngomong ngalir ngidur tidak jelas ya. Pokoknya I will can stop loving you. Ya, thank you very much ya Miss Sister Betty Pool. Iya, pokoknya I love you. Iya. Jadi hari ini saya akan membahas ya, buat pemula-pemula atau pemalu-pemalu ya, yang baru mau bikin konten, perlu nggak sih video kita itu diedit? Jawabannya, ayo senior, yang senior merasa senior, ya mohon maaf, ya tolong senior-senior saya dijawab ya, dijawab, dijelaskan, biar si para pemula atau yang baru bikin konten itu tidak pusing. Kata yang tutorial ini begini, kata tutorial ini begitu, kata sebelah begini, karena menggonok, jadinya kikuk ya. Jadi mau mencoba bingung ya, udahlah kita bahas nih sama saya, sama Bang Etoy ya. Kalau menurut saya, untuk channel pemula ataupun yang mau bikin konten baru-baru nih ya, video itu perlu diedit nggak sih? Jawabannya, Bang Etoy, tolong dijawab. Kalau menurut Bang Etoy, tidak perlu, tidak usah diedit. Emang kenapa? Katanya tidak perlu diedit. Ya, kita hidup kita udah susah, udah pahit ya seadanya. Kadang nyari buat pulsa, buat kuota. Kadang-kadang kan orang nggak sama. Nah, kita nggak usah dibikin pusing. Bawa enjoy aja. Tidak perlu diedit ya jawabannya menurut Bang Etoy. Kalau kata yang senior-senior yang lain, senior lebih senior dari kita-kita. Video itu harus bagus, harus diedit sedemikian rupa. Orang kan nggak sama. Ada orang yang pinter ngedit, ada yang enggak. Betul nggak sih? Kan ada orang yang berpendidikan, ada yang enggak. Ya, youtuber-youtuber kan, mohon maaf ya, semuanya tidak, bukan tidak berpendidikan, semua itu tidak kaya ya, atau berpendidikan itu kan tidak, nggak sampai ada yang, maksudnya semuanya nggak sama lah jatuhnya ya, pendidikan ada yang di bawah, ada yang sedang, ada yang tengah, ada yang atas, ada yang dadadad, begitulah, ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang sedang, kaya, lalu meninggal, begitulah ya sahabat-sahabatku. Jadi jawabannya nggak perlu panjang lebar, intinya tidak perlu diedit ya buat pemula, kecuali kalau video kita mau diedit. Oh ya, emang kenapa sih nggak perlu diedit? Ya kita bawa simple aja, bawa asik aja, enjoy aja. Kecuali ada nih. Kecuali si channel kamu itu sudah dimonet dan sudah menghasilkan uang, ataupun sudah mendapatkan Google AdSense.
Betul nggak sih ngomongnya? Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi buat channel-channel pemula ya, video tidak perlu diedit. Bikin ya semenarik mungkin, sesuka kamu, mau video apapun tidak masalah. Yang penting banyak kok video-video saya ya, jarang diedit loh, jarang diedit. Alhamdulillah kok. Alhamdulillah saya masih bisa menghibur diri sampai apa tampil di sampai detik ini. Sampai ada yang kita lagi motovlog, motornya kok motornya miring, ada yang makan lagi mukbang ke Bali. Saya upload. Saya juga itu sebetulnya mengetes juga ya. Ini banyak sih yang nonton nggak? Ya kita nggak usah terlalu banyak-banyak banget ya yang menonton lah. Kita mah sedang-sedang aja. Karena kita ini bukan artis, bukan orang terkenal. Yang penting kita hiburan, bikin enjoy. Tapi kita harus upload ya, upload video. Ya kalau mau semenarik ya semenarik mungkin. Ya sesuka kamu lah, sesuka hatimu. Yang penting kalau misalnya, kalau tidak bisa ngedit ya nggak usah diedit ya. Kita biasa aja, santai aja. Yang penting udah bikin video, upload, upload, upload ya. Untuk para pemula, nggak usah bikin-bikin sih. Pusing-pusing. Ya, semangat buat sahabat-sahabatku yang baru mau bikin konten. Semangat, 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 semangat. Yang maksudnya baru ya, 200, 300 subscribe apa berapa. Sampai 500 ke bawah. Semangat. Ya, untuk yang mendekati 1K, lebih semangat. Ya. Sudah banyak ya, mungkin ada di video-video saya tuh cara mengejar jam tayang, cara mengejar subscribe, ya dilihat aja, diputar-diputar. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, sahabat-sahabatku. Saya nggak bohong, HP saya juga HP jelek. Oh iya, ini saya baru ingat. Waktu itu kan, jadi ngomong yang lain ya, saya pernah ini, pakai HP 1 bisa kita bikin Gmail. Bisa akun yang YouTube yang lain. Bang, saya kan HP saya cuma 1. Iya, kan saya udah bilang. HP-nya 1, bisa bikin email, Gmail yang lain, akun yang lain. Makanya mohon maaf nih sahabatku, biar nggak salah pengertian. Ditonton ya sampai habis. Ya, kalau saya kan cuma mengedukasi ya. Memberitahu, menginformasikan ya. Itu ya terserah juga sih. Kalau emang mau maju ya silahkan. Kalau enggak, tidak apa-apa. Maju bersama, sukses bersama. Kopi dulu. Ya, kalau saya jujur, saya juga bukan orang berpendidikan tinggi. Saya hidup di jalanan. Cuma saya ya, berbagi ilmu yang saya dapat, yang saya punya. Buat bekal di akhirat nanti. Ya, saya keinginan nih, maju bersama, sukses bersama ya. Kita jangan jadi penonton terus. Harus buktikan, kita buktikan pada semua, kita mampu, kita bisa. Ya, terima kasih, thank you very much, ya, senior-senior saya, suhu-suhu saya, ya. Baik, sahabat baru, sahabat lama, ya, kawan baru, kawan lama, untuk pemula, ya, thank you very much. Saya keinginan maju bersama, sukses bersama. Jadi, intinya, buat pemula pemalu, ya, yang mau bikin konten, nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing-pusing, bikin video tidak perlu diedit ya. Bohong, kata, maaf kata yang udah ribuan subscribe, banyak tutorial-tutorial. Video itu harus bagus, menarik mungkin, saya ini. Iya, keinginan kita juga seperti itu, tapi kenyataannya nol. Nol, saya bilang nol ya. Buat apa ya, kita namanya pemula ya, namanya baru itu ya, kita nggak usah terlalu mengeluarkan modal yang besar-besar. Kita gunakan alat sederhana, alat seadanya ya, pasti bisa. Ingat ya omongan saya, pasti bisa. Saya doakan ya, buat pemula, buat pemalu, sukses bersama, maju bersama, sukses bersama. Orang itu kan nggak semuanya sama, pendidikannya tidak sama, dan kekayaan atau harta nggak sama ya. Ya mungkin sahabat-sahabat kita yang bekerja di luar negeri perlu penghasilan lebih tinggi ya.
Alhamdulillah ya, untuk yang kan ada sahabat-sahabat kita juga yang di Indonesia, ada yang petani, ada yang apa-apa-apa-apa, semuanya itu kan lebih rendah. Jadi kalau menurut saya ya, buat pemalu yang mau bikin channel atau pemula yang mau bikin channel, mau upload video, tidak usah perlu diedit. Ya, cuma isi aja, isi konten yang berbobot atau dengan atau yang unik-unik-unik atau yang sedang viral ya, sahabat-sahabatku. Dan jangan lupa juga video kita tonjolkan muka kita sedikit, guys. Biar orang pada kenal sama kita. Oh iya tuh Bang Etoy, ternyata Bang Etoy itu ganteng. Oh iya nih, Mbak Cindy itu ternyata putih, bohai, horas. Kayak gitu, oh ini yang Mama Palen. Ini Absa itu jelek. Yang ibaratnya seperti itu. Ada Bang Ade Yusuf, apa gimana, Bang Sahri Listrik. Tunjukkan muka kita sebentar ya, sahabat-sahabatku. Apalagi yang lebih ganteng ada Papa Jo. Yang lebih ganteng kan? Apa ada Biung yang lebih cantik tuh? Biung Dipa. Ya, ada Janda Boker. Iya, Janda Manis tuh. Ada Bunda Talita, ya. Bunda Siti Sadia. Apa siapa aja tuh? Memet saja apa siapa ya, lupa lagi dah, kadang-kadang kalau gini lupa ngeblank. Kita harus bikin video ya, tunjukkan wajah kita sebentar aja, sebentar, biar orang mengenal. Oh yang ini kok Bang Erto ini ternyata ganteng juga. Nah siapa tahu kan, jadi mereka kalau yang belum dapat jodoh, siapa tahu dapat jodoh juga kan, betul nggak? Kita doakan, amin amin ya Allah ya, Bang Jona YouTube, Abang Rival. Aduh subhanallah subhanallah, ya begitulah ya sahabat-sahabatku. Jadi untuk pemula, untuk pemalu, untuk yang baru mau bikin konten, tidak usah perlu pusing-pusing, ribet mikirin-mikirin kapan mau majunya, kapan mau suksesnya. Coba ya, langsung dah. Nggak usah bikin pusing-pusing, bikin video, nggak usah perlu diedit-edit ya. Upload. Salah tuh kata-kata senior-senior lama kita apa gimana kan, guru-guru YouTube banyak. Video itu harus menarik mungkin, seini mungkin, tapi orang nggak sama semuanya sahabatku, kecuali mereka yang sudah kaya. Boleh kita video-video kita mau bikin lebih menarik mungkin, lebih apa, mau diedit itu, kecuali sudah mendapatkan Google AdSense atau sudah gajian ya sahabatku, itu kita bikin lebih menarik ya. Lebih menarik lagi, lebih bermodal lagi. Mungkin HP-nya kita tambah lain, beli yang lebih bagus, itu lebih bagus karena sudah menghasilkan uang ya. Kadang ya, mohon maaf ya sahabat-sahabatku ya. Begitulah, susah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi biar lebih hemat juga ya. Jadi ayo, pemula, pemalu yang mau bikin konten, kreator, semangat. Saya akan dukung kalian. Saya akan melihat ya dari jauh, meskipun dan saya akan hadir ya. 5 menit ya, 5 menit atau 3 menit ya, lumayan membantu jam tayang. Dan jangan lupa sahabat-sahabatku, cintai iklan. Dan terus usahakan menonton channel orang lain ya, kita nggak usah 1 menit ya, 2 menit usahakan ya, kalau bisa sih ya 5 menit ya, 5 menit cukup ya. Jadi biar video-video kita direkomendasikan juga sama YouTube ya sahabat-sahabatku. I love you, I will can stop loving you. Maju bersama, sukses bersama. Anda pasti bisa, sukses, maju bersama, sukses bersama, Bang Studio Etoy. I love you.